Oke guys, kalian mau bikin mie Eko. Ini aku bikin dua. Ini satu punya adikku, satu punya aku guys. Ini lagi gue bantu. Ya, ini gue ake guys. Ini guys. Nah ini terus aku sudah iris ya. Ini bawang putih. Ini aku aslinya mau apa ya? Nanti acing cang gini loh guys. Tak 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 gitu kan guys. Acing bukan dicincang apa ya maksudnya? Ben ya di apa itu? Diketes guys. Yo, mbok diketes iku kok dimenyekno tuh guys. Tak gini kan biar yo sama aja sih, diketes digini kan sama aja. Biar wangi harumnya. Oke. Okay? Oke guys, kita gotok ya guys ya. Angkat-angkat gini biar empuk. Oke guys, kita tumis. Apa yang harum guys? Lagi ini angin kecap nih guys. Sampai sakarepmu guys. Jangan lupa masukin Royco. Kasih garam guys. 2 sendok. Terus diuduk-uduk guys. Sampai nyeresep kabu ya. Bumbunya sampai nyeresep semua. Mie sama lombok ya guys. Ini tanpa telur apa? Telur apa ya? Telur ceplok. Ya telur ceplok apa? Ya telur ceplok juga ya. Biasanya kan mie goreng ini orang-orang kayaknya minta tambah telur ceplok. Kalau aku enggak guys, biasa. Ini juga sama kerupuk. Jangan lupakan kerupuk. Karena piye ya? Gak enak guys makan enggak pakai kerupuk guys. Oke guys, sebelum mencicipi makanan ini kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Maaf guys kalau ada suara keran adikku lagi kora-kora ya. Sepuro nih. Enak guys, asinnya pas. Mau juga sih medani, apa maksudnya makannya kalau gak kelihatan sempurna. Ini aslinya aku pakai nasi guys, tapi karena ini cukup banyak ya, nggak pakai nasi.
Nikmat guys. Mie sama kerupuk aja enak guys. Meskipun gak ada apa-apanya, gak ada sayur, gak ada telur, tapi wah mantep guys. Nikmat pun. Terakhir guys. Ini buat yang saya kira tanggal tua ya guys ya. Buat yang mau menghemat uang ya, bisa dicoba ya guys. Enak guys, tanpa sayur, tanpa endok, tanpa telur, pokoknya enak. Cuma bumbu apa, mie, kecap, garam, sama penyedap. Aku tuh penyedap siapa? Royco, besi tetap. Oke guys, bye-bye.